Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber, berjumpa lagi di channel Aam Salman 354. Kali ini saya akan membagikan ide jualan 2022, cara membuat es serut pelangi yang mudah, murah, dan bikin ketagihan. Tonton terus sampai selesai ya. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman, yang pertama es serut. Es serut di sini teman-teman bisa beli atau bikin sendiri pakai alat serut. Kemudian sirup secukupnya, di sini saya menggunakan warna merah, kuning pisang, dan warna hijau. Teman-teman, sirup ini bisa bikin sendiri atau beli. Mereknya bebas sesuai selera. Kemudian yang ketiga, cup ukuran 12 oz, teman-teman juga bisa mengganti dengan ukuran 10 oz. Dan yang terakhir, susu kental manis dan bisa ditambah topping yang lain. Oke teman-teman, cara membuat es serut pelangi sangat mudah sekali. Pertama-tama siapkan es serutnya. Di sini es serutnya saya membeli secukupnya. Biasanya satu kantong kresek itu harganya 8.500. Tapi saran saya kalau teman-teman untuk jualan, teman-teman bisa membuat sendiri menggunakan alat serut, bisa yang pakai listrik atau yang manual. Kemudian masukkan ke dalam cup. Di sini saya menggunakan cup ukuran 12 oz. Teman-teman juga bisa menggunakan cup mulai dari ukuran 10 oz. Yang lebih kecil, yang seperti cup aqua. Biasanya saya beli untuk cup yang ukuran 10 itu 3.000 harganya. Untuk cup yang ukuran agak besar harganya 5.000 dan ditambah dengan topping-topping yang lain. Kemudian setelah esnya penuh, diberi sirup warna merah, kuning, dan hijau. Ini supaya lebih menarik saja ya teman-teman. Karena di sini tidak menggunakan tambahan gula. Jadi bahannya hanya es serut dan sirup. Kemudian ditambah dengan topping seperti susu kental manis coklat, susu kental manis putih, dan mungkin teman-teman bisa menambahkan roti tawar atau meses, puding, dan lain-lain. Disesuaikan saja, harganya juga disesuaikan teman-teman. Kemudian kalau sudah penuh, atasnya diberi es serut lagi, dibuat bulat seperti ini. Di sini saya menggunakan corong supaya bulat. Mohon maaf teman-teman, di sini corongnya terlalu kecil, jadinya hasilnya lingkarannya itu kurang pas, jadi kurang besar. Kemudian teman-teman, kanan kirinya diberi sirup merah, kuning, hijau supaya lebih menarik lagi. Lalu dituangkan susu kental manis coklat dan ditambah lagi susu kental manis putih. Teman-teman juga bisa menambahkan lagi meses atasnya atau wafer atau yang lain. Selamat mencoba. Oke teman-teman, ide jualan 2022, cara membuat es serut pelangi yang mudah, murah, dan bikin ketagihan sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini, Aam Salman 354, dengan cara like, comment, share, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbarunya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya.